Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para penuntut ilmu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali di sore yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana belajar bahasa Arab seperti yang sering saya ingatkan adalah merupakan ilmu wasilah, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, untuk kita bisa memahami apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita untuk kita terus mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bermajelis ilmu, belajar bahasa Arab semata-mata bukan karena pengen gaya-gayaan untuk kita bisa belajar bahasa Arab, enggak. Akan tetapi kita belajar bahasa Arab ini sebagai bentuk wasilah, dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hukmul wasilah ka hukmul ghayah. Hukum mempelajari sebuah wasilah itu sama seperti halnya hukum mempelajari sebuah tujuan. Ketika mempelajari tujuannya, kita hukumnya wajib kita belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belajar wasilah yang bisa mengantarkan kita untuk kita memahami apa yang Allah turunkan, maka hukum belajarnya pun menjadi sebuah wajib. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan sebuah ibadah yang agung. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya enggak ada pahala yang lebih besar kecuali talabatul ilm in khalasat niyyatuhu, ketika niat seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terus-menerus yujaddid niyatana. Kita memperbaharui niat-niat kita karena Allah. Kita memang belajar di sini ingin mengangkat kebodohan, raful jahli an-nafsihi, mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Dan hingga akhirnya ketika kita sudah paham, sudah terangkat kebodohan dari diri kita sendiri, kita akan mengangkat kebodohan dari orang lain, yang itu adalah merupakan amanah seorang penuntut ilmu.
Kemarin kita telah menyelesaikan at-tasrif, yaitu perubahan kata di dalam bahasa Arab, baik itu tasrif istilahi, yang dimana tasrif istilahi itu adalah merupakan perubahan dari fi'lil madi sampai ismul alat. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu yang disebut dengan tasrif apa? Istilahi. Begitu pula tasrif lugawi, kita juga telah mempelajarinya dan alhamdulillah sebagian besar dari bapak-bapak sudah selesai menyetorkannya. Di mana tasrif lugawi itu perubahan min mufradin ila tathniyatin wa ila jam'in, perubahan dari bentuk tunggal menuju ke bentuk dua, menuju ke bentuk banyak. Min mudzakkarin ila muannatsin, dari mudzakkar, dari bentuk laki-laki menuju ke bentuk perempuan. Kemudian dari bentuk ghaibin, dari bentuk orang yang dibicarakan, kemudian mukhatab kepada orang yang diajak bicara, wa ila mutakallimin. Begitu pula perubahan dari marfu, mansub dan majrurnya. Perubahan dari dibaca dhammah, dibaca fathah dan dibaca dengan kasrah. Kemarin kita telah mempelajarinya, alhamdulillah. Dan bapak-bapak pun seperti yang saya bilang tadi, sudah sebagian besar sudah menyelesaikan setoran tersebut, tinggal memutkinkan. Nah sekarang insyaallah bapak-bapak kita akan masuk ke dalam tadrib, yaitu bagaimana wazan-wazan fi'il yang sudah kita hafal kemarin itu berusaha kita kiaskan dengan wazan atau kosakata yang lain. Kita kiaskan dengan kosakata yang lain. Maka di sini ada nasoro, ada doroba, ada fataha, ada alima, ada hasuna, ada hasiba. Semuanya kembali kepada apa yang sudah kita pelajari. Ini nasoro, doroba, fataha, alima, ini kita pelajari di mana? Fi'lun thulati mujarrad. Ada berapa san fi'lun thulati mujarrad? Hah? Lupa, astagfirullah. Pak Rudi ada berapa fi'lun thulati mujarrad? Hah? Ada tiga. Naam, ada tiga, salah. Mas Fahmi, ada berapa fi'lun thulatsi mujarrad? Ada enam. Naam, ada enam. Apa aja Mas Fahmi? Fathu. Fathu dhammin sama? Fathu kasrin. Fathu fathin. Kasru fathin. Dhammu dhammin. Kasru kasrin. Ingat Pak Rudi? Ingat San? Naam. Itu fi'lun thulatsi mujarrad, yaitu wazan-wazan fi'il yang asal hurufnya tiga, yang tidak ada tambahan huruf. Maka di situ ada fathu dhammin, fathu kasrin. Apa fathu dhammin kemarin? Pak Sarozi, fathu dhammin apa artinya? Lupa. Gak apa-apa, loading biasa. Kalau sudah umur memang loadingnya agak lama. Apa Pak Sarozi? Fathu dhammin apa artinya kemarin? Di fathah? Lupa fathu dhammin apa artinya. Pak Susilo, apa Pak fathu dhammin? Di fathah ain fi'ilnya apa? Fi'il di fathah ain fi'il madi. Iya enggak? Di fathah ain fi'il madi, kemudian fi'il mudhari. Ya, di dhammah ain fi'il mudhari. Kalau fathu kasrin apa Pak? Siapa namanya? Lupa, astagfirullahaladzim. Pak siapa? Pak Erisman, apa fathu kasrin artinya?
Kemarin apa? Fathu kasri. Nasono, apa fathu kasri? Dibuka semua kitabnya di fathu kasrin biar diingat lagi. Apa Mas Tono fathu kasrin artinya? Wah, enggak pernah dimurojaah lagi. Apa fathu kasrin artinya? Enggak dicatat artinya kemarin. Hah? Fathu kasrin apa artinya? Sebelum saya tambah harus ingat dulu soalnya semua. Mas, apa Mas fathu kasrin, Mas? Mudore, naam. Kemudian di sana ada fathu fathin. Ingat ya, ada fathu domin, ada fathu kasrin. Doroba yadribu itu fathu kasrin. Ingat enggak? Masih ingat enggak ini semua? San, ingat San? Oh, lagi dibaca. Diingat San. Diingat-ingat San. Nah, jadi di sini kita akan praktekkan. Kalau fathu domin, nasoro. Fathu kasrin, doroba. Fathu fathin, fataha. Ya kan? Fathu kasru fathin alima, dhammu dhammin hasuna, kasru kasrin hasiba. Itu semua kita praktekkan menjadi sebuah perubahan, baik tasrif secara istilahi maupun tasrif secara lugawi. Antum sebenarnya paham, cuma kurang merojaah, kurang banyak dibuka. Jadi tetap dibuka. Makanya ana nambahnya itu sedikit-sedikit supaya antum apa? Supaya sering buka yang sebelum-sebelumnya. Jadi dibuka. Enggak harus antum hafal lagi, enggak. Karena antum sudah pernah menghafal. Terkadang antum cuma butuh duduk setengah jam dipikir lagi sebentar. Apa sih maksudnya? Oh iya, paham sudah. Cuma terkadang untuk duduk 15 menit itu subhanallah berat. Tapi harus terus dibiasakan. Maka di sini yang pertama nasoro, nasoro, yansuru, nasron. Nah ini antum harus praktekkan, antum harus praktekkan kepada faala yaf'ulu. Ustadz, kalau di sini kan faala yaf'ulu, terus gimana kalau faala yaf'ilu, terus gimana kalau faala yaf'alu? Maka ada satu kaidah yang antum tulis penting di situ. Antum tulis bahwasanya ain fi'il mudhari, ain fi'il mudhari itu sama dengan ain fi'il amr dan ain fi'il nahi. Ain fi'il mudhari itu sama dengan ain fi'il amr dan ain fi'il nahi. Kalau nasoro yang suruh, apa ain fi'il mudhari-nya? Yang suruh apa ain fi'il mudhari'nya? Dhamma. Makanya unsur. Ya enggak? Anak-anak berdiri. Kalau yang suruh ain fi'il mudhari'nya apa? Dhamma. Maka fi'il amalnya jadi unsur. Terus la unsur. Kalau yaftahu maka menjadi iftah. Karena di sini mansub pakai fathah. Terus di sini la taftah. Kalau yang ribu jadinya idrib. La
La tadrib. Paham ya? Paham kaidah ini? Jadi ain fi'il mudhari itu adalah merupakan harokat pada ain fi'il amr dan ain fi'il nahi. Ain fi'il mudhari, ain fi'il pada fi'il mudhari itu adalah merupakan ain fi'il dari fi'il amr dan fi'il nahi. Ya. Naam. Sekarang kita coba nasoro. Nasoro yang suru, nasron, nasirun. Nah, afwan. Cara setorannya bukan seperti itu. Nasoro yang suru, nasron, fahuwa nasirun, wada kaman surun, unsur, latan sur, mansorun, mansorun, minsorun. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoron, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna, ansuru, nansuru. Kemudian, nasron, nasroini, ansoron, nasrotan, terus nasrotan, kemudian nasrotaini, nasrotin, kemudian manasiro, nasrun, nasroni, ansorun, nasrotun, nasrotani, nasrotun, manasiru, kemudian nasrin, kemudian nasroini, ansorin, nasrotin, nasrotaini, nasrotin, manasiro, fahuwa nasirun. Benar kan? Fahuwa nasirun, nasironi, nasiruna, nussorun, wanussorun, wanasorotun, nasirotun, nasirotani, nasirotun. Terus, nawasiru, nasiron, nasiroini, nasirina, nussoran, nussoron, wanussoron. Kemudian wanasarotan, nasirotan, nasirotaini, nasirotin, nawasiro, nasirin, nasiroini, nasirina, nussarin, wanussorin, wanasarotin, nasirotin, nasirotaini, nasirotin, nawasiro. Wadaka mansurun, mansuroini, mansurun, mansuroni, mansuruna, mansurotun, mansurotani, mansurotun, manasiru, mansuron, mansuroini, mansurina, mansurotan, mansurotaini, mansurotin, manasiro, mansurin, mansuraini, mansurina, mansuratin, mansurataini, mansuratin, manasiro. Kemudian unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsuro, unsurna, unsuronna, unsuroni, unsurunna, unsurinna, unsuroni, unsurnani, unsuron, unsurun, unsurin. La tansur, la tansuron, la tansuron, la tansur, la tansuron, astagfirullahaladzim. Unsur, la tansur, la tansuro, la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansurna, la tansuronna, la tansuroni, la tansurunna, la tansurinna, la tansuroni, la tansurnani, la tansuron, la tansurun, la tansurin. Kemudian mansorun, mansorun, mansor, mansorun, mansuroni, manasiru, mansorotun, mansorotani, mansorotun. Terus ke bawah. Kemudian min sorun, min soroni, manasiru. Kemudian min sorotun, min sorotani, min sorotun. Kemudian nusiro, nusiro, nusiru, nusirot, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusir,
tum nusirti nusirtuma nusirtuna nusirtu nusirna yun soru yun soroni yun soruna tun soru tun suro tun suroni tun soru yun sorna tun soru tun suroni tun soruna tun sorina tun suroni tun sorna un soru nun soru. Jadi seperti itu. Kalau saya cek barusan sambil saya salah-salah 7 menit. Jadi kalau antum-antum lancar insya Allah 5 menit. Ya Pak Rudi. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi itu nasoro. Nasoro. Kemudian yang kedua doroba. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wadaka madrubun. Terus apa? Idrib la tadrib madribun 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 midrobun madribun. Ya, itu ada kasrah di bawahnya. Madribun madribun mid midrobun. Sama, setelah itu antum doroba doroba dorobu doroba dorobata dorobna dorobta. Terus setelahnya. Taib, siapa yang mau setoran terlebih dahulu? Bang Juna, biasanya sudah siap-siap Bang Juna. Ayo Bang Nasoro dulu. Coba tes. Iya. Nasoro yang suruh dulu. Terus pulang nasoro. Ya, terus unsur la tansur
la tansuru, la tansuri, la tansuro, la tansurna, la tansuranna, la tansuranni, la tansurunna, la tansurinna, la tansur, la tansuranni, la tansurnani, la tansurun, la tansurun, la tansurin, mansurun, mansuroni, manasiru, mansuratan, mansuratani, mansuratun, mansurat, mansuraini. Coba ulang, mansurun, mansurun, mansuroni, manasiru, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Terus mansoron, mansoran, mansoraini, mansoron, manasiro, mansoron, enggak ada mansoran, mansoron, mansoraini, manasiro, mansorotan, mansorotaini, mansorotun, mansorotin, mansorotin, mansorin, mansorai, mansoraini, manasiro, mansorotin, mansorotaini, mansorotin. Terus insorun, insoroni, manasiru, insorotun, insorotani, insorotun, insoron, insoroini, manasiro, insorotan, insorotaini, insorotin, insorin, insoroini, manasiro, insorotin, insorotaini, insorotin, muila muila muilu nusiro nusiro yusiro nusiro nu nu nusiro 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 nusirat nusirata nusirna nusirta nusirtuma nusirtum nusirti nusirtuma nusirtunna nusirtu nusirna naam yunsoru yunsoroni yunsoruna yunsoru yunsoroni yunsorna Nah, Mas Pariono, Doroba. Yang ribu. Ya. Sama saja mas, tinggal disamakan saja. Dorobayat ribu, dorban, fahuwa doribun, wadaka matrubun, idrib la tadrib, matribun, matribun, midrobun. Seperti itu. Jadi sama, tinggal diganti hurufnya saja. Tinggal diganti huruf sama ain fi'il mudhari', ain fi'il amr, sama ain fi'il nahi. Coba, dorobah. Tenang, tenang, jangan grogi mas. Kasro, kalau yaf'ulu jadi yaf'ilu, itu aja. Doroba yadribu. Sama saja, madrubun, madrubun. Terus idrib, idrib la tadrib, madribun, 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 midrobun. Nah, terus sekarang daroba ke bawah. Dorobna, dorobta, dorob, kuma, dorob, tum, dorob,
terus yang ribu? Yadribna. Keselio-selio. Yadribna. Terus? Adribu. Nah, terus dorban. Dorbaini adroban. Terus lo jangan fa-nya jangan dibaca. Dorbataini jangan dibaca tuh fa-nya itu. Madoriba. Naam. Dorbun. Adro. Naam. Gimana? Ya, dorbatun, dorbatani, dorbatun, terus mado, ya, enam, terus dorbin, terus enam, adrobin, adrobin. Terus dorbatin, ya, madoriba, nam, fahua, nam, ya. Wadorobatun. Naam. Doribatun. Ya. Doribatun. Doribatun. Bukan tin itu, tun. Antum salah ngargati. Tun, karena kan tun, semuanya di atasnya tun. Maka tun, do riba tun. Terus? Terus? Do ribu. Bukan, kan satu mas. Do riba tun, do riba tani, do riba tun. Ya kan? Antum di situ tin ya? Antum di situ tin. Oh, tun sih. Tapi kok antum baca tin? Tun, do riba tun. Habis itu doa ribu. Doa ribu. Iya kan? Ayo, ayo mas. Terus do riban sekarang. Terus ya, durroban. Wa durroban. Wa durroban.
bukan durotan, durotan akhirnya jadinya kentut. Wadur wadorobatan. Ya. Ya. Terus? Ya. Ya. Dharibin, dharibaini, dharibina, durrobin, ya, wadorob, wadorobatin. Nah, terus? Terus wadaka madrubun. Madrubun. Iya kan? Madrubun, madrubuna, madrubani. Madrubani, madrubuna. Ya. Matrubatin. Matrubatin. Madori. Madoribat. Ya. Matrubin. Matrubaini. Matrubina. Matrubatin. Matrubataini. Matrubatin. Madori. Madori. Madoriba. Madoriba. Ojo selilit-selilit. Madoriba. Terus sekarang gue lamar. Nah, idrib betul. Terus gak ada lamnya mas. Idribana, idribani gitu loh. Gak ada lamnya. Gak ada lamnya di situ. Idribana, idribani gitu. Idribuna. Terus idribina, idribani, idribani. Nah. Terus nah, masya Allah, lancar kalau sudah tahu. Terus lah. La tadrib. La tadrib. La tadribu. La tadribi. La tadribi. La tadribi. La tadribi. La tadribna. La tadribna. La tadribna. La
La tadribanna. La tadribani. La tadribani. La tadribunna. La tadribunna, ya. Naam. Terus mat dribun. Ya. Ya. Terus Madribatun. Madribatan. Adoriban. Mana mas? Antum nyampe mana sekarang? Madriban. Madriban, madribaini, madoriba, gitu kan? Madribatan. Madribataini. Madribatin. Nah, terus madribin. Iya kan? Madribin. masih sadar, Mas. Madribin gitu kan? Masih di isim zaman makan. Iya kan? Sudah bingung saking kecil-kecilnya bingung. Ya, terus madribin. Terus madribin. Kok mitrobun? Mana mitrobun? Masih madribin atau belum madribin? Sudah? Belum? Oh sudah? Oh ya kalau sudah, baik. Terus mitrob. Terus mitrobun sekarang? Ya. Mitrobun. Ya. Ya. Terus. Mitrobatun. Nah. Mitroban. Mitroban atau riba. Nah. Mitrobatan, mitrobatan ini, mitrobatin. Nah. Mitrobin, mitrobaini, mitroban, mat. Hah? Mitrobin, mitrobaini. Mato. Mato riba. Nah. Mitrobatin. Nah, alhamdulillah tinggal isi fi'il masyhul. Ambil nafas dulu. Duriba. Hah? Ya, bentar. Ayo, duriba. Bentar. Kurang dua. Bentar, duriba, duriba belum. Biar diselesaikan dulu. Terus yudrobu. Yudrobu. Yudrobani. Yudrobuna. Tab. Robu. Tab. Robani. Tut. Tut. Robu. Tut. Robu. Tut. Robani. Tut. Yudrob. Yudrobna. Tut. Robna. Udah hantum kan? Sudah hantum na? Belum. Oh belum. Yudrobna. Terus. Yudrob. Yudrobna. Terus sekarang. Tutrobu. Tutrobu. Tutrobani. Tutrobani. Tutrobu.
Terus tut robina. Tut robina, tut robani. Tut robna. Ya. Udrobu. Udrobu, udrobu. Nah, masya Allah. Kok anu mas, keselio keselio mas. Jadi memang bapak-bapak ini mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya sorof itu intinya di sini. Kita harus bisa mengkiaskan. Kalau kita bisa mengkiaskan, ya kita bisa baca. Gitu kan. Jadi kita ketemu kata gitu, ini apa ya bacanya? Oh, ya sudah dibaca seperti ini karena dikiaskan kepada yang sudah kita hafal ini. Gitu. Jadi harus dihafal mana, kita harus tahu mana fa' fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya, dicocokin. Makanya sorof itu antara lisan sama pikiran harus berjalan barengan. Kalau lisannya pengen cepet, ininya lambat, enggak ketemu. Ininya kecepetan, ininya anu keselio-keselio. Seperti ini. Jadi memang harus berbarengan. Pak Rudi jangan putus asa, Pak Rudi. Pak Rudi kok sudah mengerut-mengerut. Tenang, saya enggak nyuruh antum langsung setoran banyak. Tenang, sedikit-sedikit. Ya, seperti itu. Hah? Gimana? Iya. Gimana? Pak? Kalau fa'ala kenapa? Uf'ul. Karena itu ain fi'ilnya. Ain fi'il fi'il mudhari'. Jadi kan ain fi'il mudhari' yang kita pelajari itu kan ada tiga. Ya kan? Ada fathu dhommin, ada fathu fathin, ada fathu kasrin, ya kan? Nah, ketika dhommah, maka fi'il amarnya kita dhommahkan juga. Unsur. Karena di sini dhommah. Nasoro yang suruh maka unsur. Ketika doroba yadribu maka ininya juga kita kasroh idrib. Gitu kan? Ketika fataha yaftahu maka kita fatha iftah. Kan kita pas waktu kemarin belajar fi'il itu nanti mujarab kan ada fathu dhommi, fathu kasrin, fathu fathin. Nah, ketika ain fi'il mudhari'nya itu dhommah, fi'il amr sama fi'il nahi sama di dhommah juga. Ketika fathah maka kita fathah juga. Ketika kasrah maka kita kasrah juga. Makanya ketika antum nanti baca kitab, antum kan lihat kamus dulu. Pasti di kamus biasanya ditulisnya kayak gini. Seumpamanya fathah. Nanti ada tulisan kayak gini. Kalau di kamus ini. Oh, berarti dia fathah yang tahu. Berarti ayat-ayatnya dia di fathah. Seperti itu. Seumpamanya ada kalimat seumpamanya khalaso. Di mana? Di kamus ada kalimat khalaso. Dia biasanya kayak gini. Berarti ya khalaso ya khalaso. Nah, jadi kita tahu artinya. Oh, berarti ini ain-nya dibaca kasroh, ain-nya dibaca dengan fathah. Kalau kita sudah tahu itu, fi'il amarnya, fi'il nahinya semua mengikuti. Jadi seperti itu, ya. Paham ya? Insyaallah mudah ya Pak Rudi. Oh ya, bentar. Saya berarti dua ya, insyaallah minggu ini dua, yaitu nasoro sama doroba. Ya. Insyaallah nasoro sama doroba. Saya pengen ngecek dulu. Kita bagi-bagi dulu, nyoba-nyoba kita bagi-bagi. Apa? Iya, antum dulu Pak, coba doroba Pak. Iya. Oh, ya. Jangan. Kalau saya mau tambah kasihan nanti pusing. Biar. Nah, coba doroba dulu Pak. Oh sudah. Terus coba Pak, doroba Pak.
Dorban. Wadaka. Wadaka. Makbulun. Imrim. Latrim. Makrobun. Makrobun. Mitrobun. Matribun, Pak. Matribun. 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 Mitrobun. Matribun. Matribun. Mitrobun. Ya, coba sekarang doroba bawah. Yatribani. Yatribani. Yatribuna. Yatribu. Tatribu. Tatribu. Kecil-kecil. Tatribu. Tatribu. Tatribuni. Tatribani. Tatribani. Yatribuna. Yatribna. Tatribani. Tatribani. Tatribana. Tatribuna. Tatribuna. Tatribina. Tatribani. Tatribna. Adribu. 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 Nadribu. Nadribu. Nah, terus. Masker. Ya. Dorban. Dorbaini. Dorba. 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 Dorban. Hah? Adroban. Adroban. Wa. Wador. Wador. Batan. Nah. Dor bataini. Ya. Dor batin. Ya. Dor. Mado. 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 Mado riba. Mado riba. Nam. Dor. Dor gun. Terus. Terus adrobun. Adrobun. Teruskan Pak Eri. Dorbun Pak Eri. Dorbun dorbani. Terus dorbatun. Naam. Atrobin. Atrobin. Ya, terus dorbatin. Nah, madoriba. Pak Sarozi, Pak Ilun, doribun coba. Doribun, kok malah doribun? Doribun. Jangan terus. Fahua doribun. Fa'il doribun.
Iya. Atuh jangan loncat langsung terakhir. Terus doribun. Doribun, doribani, doribuna. Terus? Dur robun. Oh, dur robun. Dur roban, dur roban, dur robun. Hah? Dur robun, wadur robun. Dur robun, wadur robun. Ya. Wadorobatun. Wadorobatun. Nah, terus. Doribatun. Hah? 2000 kan fa-nya coba. Fa kan do kan. 2000. Terus 2000. Terus Durroban. Nah. Wadurroban. Wadorobatan. Wadorobatan. Terus mana madoriba? Do. Kan fa-nya itu kan fawaila berarti dowariba. 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 Dowibin. Ya. Durrobin. Durrobin. Ya. Wadorobatin. Terus? Doa. Nah, kalau kayak gini kan kita jadi tahu. Ada teman-teman oh ternyata kita bisa ngelawak gitu. Ngelawaknya di sini. Bisa bikin lucu gitu kan. Tahun kita. Sat lukisin ngelawak, ayo persiapan dan makan. Nah. Maksudnya, iya. Di masanya, maaf. Iya, makanya dia berbeda. Dia simai. Makanya wazan itu sebenarnya kan simai. Kita mendengar dari orang Arab aslinya. Kita aslinya mendengar dengan dari orang Arab. Kita mendengarkan kalau doroba isim zaman sama makanya dia memang madrib seperti itu. Kalau kita ngomong tempat dipukul dan waktu mukul ngomongnya ya madrib. Kita mendengarkan dari orang Arab aslinya kan wazan itu kita dengar dari orang Arab seperti apa seperti itu. Hah? Masdar kenapa? Simai, aslinya seluruh wazan itu simai. Masdar, isim maf'ul, isim fa'il, itu semua simai. Kalau orang Arab sudah bicara seperti itu, aslinya kita yang ikut. Oh ya memang seperti itu. Cuma akhirnya para ulama bikin satu kaedah. Yang ini kaedah itu ghaliban, aghlabiyah. Secara umum, dalam keadaan umumnya itu seringnya seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti ada yang keluar, ya sah-sah saja. Keluar dari wazan yang kita sudah hafal ini, kok ada yang keluar, yaitu simai. Simai dari seperti contohnya masjid, ya kan? Aslinya kan sajadah, yasjudu, akhirnya tempat untuk sujud apa aslinya? Aslinya kan masjid, ya kan? Tapi kita mendengarkan mulai dulu masjid, ya sudah jadi masjid. Keluar dari kaidah secara umum, seperti itu. Pak, coba pak, isi maful pak antum pak. Aman, bentar. Madrubun. 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 Madrubani. Hah? Madrubatun. Madrubatani. Madrubatin.
Mado ribu. Nah, terus madruban matrubina madrubataini terus madru batin ya. Ya. Madru batin. Nah, sebenarnya kan mudah, Pak. Coba antum lihat, yang berubah itu kan terakhirnya saja. Seperti contohnya madrub kan. Ma sampai ro itu kan sama saja, semuanya madru, gitu kan. Yang berubah kan madruba, madrubun, madrubaini, tinggal aja bun baini. Kan tinggal itunya aja yang antum menghafalkan kan? Bun, bani, buna, batun. Itu aja yang antum rubah. Huruf ba aja yang berubah-berubah gitu kan. Kalau madrubnya sama aja, madru, madru, madru. Antum ngapal aja madru, madru, tinggal apanya saja belakangnya aja dirubah-rubah gitu. Enggak akan pernah berubah madrunya itu, enggak akan pernah enggak pernah berubah gitu loh. Ya kan? Sama kayak doribun, doribani itu semuanya dori 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 dori, cuma belakangnya saja yang berubah. Tinggal kita ngafal belakangnya saja gitu. Sama kayak nasirun, nasironi, nasiruna, kan sama semua. Nasi, 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 nasi. So, masa terus-terusan dihafal nasi, nasi ya semuanya udah nasi gitu kan. Tinggal run, roni, kan itu aja yang terus dihafal kan. Seperti itu. Itu khusus buat pasus ya. Mas, coba Mas, fi lamar Mas. Idrib Mas. Hah? Idrib. Idrib, idriba, idribu, idrib, idriba, idribu, terus, idribi, Mas, Mas, pokoknya semuanya depannya idrib, tinggal antum rubah aja. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Semuanya pokoknya depannya itu gak akan berubah. Pokoknya gak usah mikirin depan sama semuanya gitu loh. Idrib, tinggal antum tambahin belakangnya aja. Idrib, ya ulang. Terus? Ya, ya. Ya. Idribna gitu kan. Nah, terus idriban. Idribani, terus idribuna. Iya. Idribani. Iya. Idribnani. Idribnani. Nah, terus idriban, idribun, idribin. Nah, Pak, antum coba Pak, nahi Pak,
Antum senyap di belakang. Ya. Ya. La tadribu. La tadribi. Terus? La tadribna. Ya, terus? Ya. Terus? Apa pak? La tadrib nani. Terus? Ya, terus? Nah, terus? Nah, baik, insyaallah bapak-bapak kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah pertemuan kita sampai sini dulu. Insyaallah antum ana tunggu setorannya Nasoro sama Doroba. Apa? Kalau seandainya bisa dihafal Hasan. Tapi kalau enggak bisa ya saya kasih kelonggaran, boleh dilihat. Jadi boleh lihat tapi bi langsung ya Doroba Doroba Dorobu usahakan latihan di rumah sehingga sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa insyaallah antum dua apa namanya? Dua wazan, kalau macet-macet dua wazan ya 15 menit lah. Jadi kalau cepat ya 10 menit gitu kan. Insyaallah antum sedikit-sedikit dua gitu kan. Insyaallah sekarang Nasoro sama Doroba saja. Jadi enggak banyak ya. Saya ingatkan kembali Nasoro sama Doroba dan saya ingatkan kembali yang belum setor segera setor. Yang ngejar Pak Jailani belum, kemudian terus Ihsan, Mas Fahmi nanti malam bisa setor sama anak. Yang ngejar bisa setor di lain hari Selasa, Rabu, Kamis. Tinggal konfirmasi ke anak. Ustaz mau setor, tafadhol. Nanti tinggal anak berikan waktu. Yang mau setor, yang ngejar. Kalau yang sama sudah sampai situ. Jadi anak kasih tambahan waktu buat yang ngejar. Ya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mudah. Nah. Ya kalau konfirmasi aja ke saya, Pak. Maksudnya kalau saya bisa jam segitu ya bisa. Cuma memang waktunya saya sediakan itu dari jam 9. Dari jam 9 mentok sebenarnya anak itu kuat itu sebenarnya sampai jam 11. Insyaallah masih kuat lah jam 11. Di atas jam 11 biasanya kuat saya itu sudah, apalagi saya sudah mulai aktif lagi kan, mulai besok sudah berangkat lagi ke puncak. Jadinya biasanya kuatnya itu sudah tersisa-sisa gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi insyaallah Mas Faryono terus Mas Faryono. Biasanya lancar kalau setoran, tapi kok tadi kok melekak-melekok gitu, banyak keseliunya. Ya, jadi itu. Jadi harus sering dilatih sehingga antum dapat kalimat, antum dapat kata itu sangat mudah. Gitu. Antum kalau pengen bisa bahasa Arab, ngomong, baca, ya tasrifnya ini paling utama. Mudah untuk merubah-rubah kata, seperti itu. Ya.
Taib subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.